بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا ورزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين الحمد لله قوم مسلمين رحمكم الله Kajian kitab Adhkar Imam Nawawi sudah selesai. Maka kali ini kita akan mengkaji satu kitab yang tipis yang berjudul Ar-Risalah Al-Jami'ah Wat-Tadhkirah An-Nafi'ah. Kitab ini ditulis oleh As-Sayyidus Syarif Al-Alimul Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habashi rahimahullahu taala. Wafat tahun 1145 Hijriah. Muslimin rahimakumullah, kitab ini termasuk kitab fikih yang terkenal baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Termasuk juga di negara penulisnya, orang Yaman penulisnya. Maka kitab ini termasuk kitab yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum mengambil kitabnya, silakan mengambil kitabnya di luar. Kemudian bagi yang mengikuti kajian ini secara live streaming, maka bisa membeli kitab ini dimanapun banyak yang menjualnya. Baik yang masih berbahasa Arab seperti yang kita bagikan ini bahasa Arab tanpa ada terjemah. Ataupun yang sudah ada terjemahnya, banyak yang sudah menerjemahkan karena kitab ini kitab populer. Kitab ini dikasih judul Ar-Risalah Al-Jami'ah. Risalah itu maksudnya satu kitab yang kecil, yang tipis. Kalau kitab tebal biasanya disebut Al-Kitab. Nah, kalau Ar-Risalah berarti kecil. Al-Jami'ah yang mengumpulkan. Kenapa disebut mengumpulkan? Karena isinya mengumpulkan tiga macam ilmu agama Islam yang inti. Tiga macam ilmu agama Islam yang inti apa saja? Kita ketahui dari hadis Jibril yang panjang di dalam kitab Arba'in Nawawi karya Imam Nawawi yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Di mana malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiga perkara. Yang pertama, beliau bertanya tentang apa itu al-Islam. Maka dijawab oleh Nabi, Islam adalah engkau syahadatain, engkau salat, engkau puasa, engkau zakat, engkau haji. Kemudian dia bertanya tentang apa itu iman? Maka dijawab oleh Nabi, iman kepada Allah dan malaikat dan kitabnya dan rasulnya dan kebangkitan setelah kematian dan takdir, kepada takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarhamukallah. Kemudian malaikat Jibril bertanya lagi tentang ihsan. Maka dijelaskan bahwasanya ihsan itu engkau menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Yang ini disebut maqam musyahadah. Kalau kamu tidak bisa begitu, maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Ini yang disebut sebagai maqam muraqabah. Nah, tiga ini adalah inti ajaran Islam. Islam, iman, ihsan. Islam itu berkaitan dengan amal-amal zahir. Iman itu berkaitan dengan amal-amal batin. Ihsan itu berkaitan dengan akhlak, dengan tasawuf. Maka dari hadis inilah kemudian muncul tiga macam ilmu. Pertama, ilmu fikih.
itu membahas tentang Islam, karena Islam adalah amal-amal zahir, maka tempatnya pada ilmu fikih. Iman muncul ilmu akidah, karena akidah itu berkaitan dengan keyakinan dalam hati. Kemudian dari ihsan muncul ilmu tasawuf yang berkaitan dengan akhlak dan pensucian jiwa dan pensucian hati. Nah, maka risalah ini meskipun tipis, kecil, tapi mengandung tiga ilmu tersebut. Maka bagian pertama dari risalah ini tentang akidah, tentang iman. Bagian kedua dari risalah ini tentang fikih, tentang Islam, hukum-hukum Islam dohir. Bagian ketiga dari risalah ini tentang tasawuf atau akhlak. Tasawuf sebenarnya, tapi orang-orang Indonesia menyebutnya tasawuf. Nah, maka insya Allah kita akan mempelajari tiga macam ilmu ini dalam satu risalah sekaligus, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Habib Ahmad Al-Habashi rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan dengan mempelajari kitab ini kita juga mendapatkan barokah sebagaimana barokah kitab ini. Amin ya Rabbal Alamin. Adapun tadhkirah artinya peringatan, an-nafi'ah yang bermanfaat. Jadi penulisnya mendoakan supaya kitab ini menjadi peringatan yang bermanfaat bagi orang-orang yang membacanya. Penulis kitab ini lahir pada tahun 1069, kemudian wafat pada tahun 1145. Beliau termasuk dari ulama-ulama Yaman. Maka beliau pernah tinggal di Syibam, di Taris, di Sayun, di Tarim. Ini semuanya nama-nama negara, nama-nama tempat atau kota di Yaman. Beliau belajar dari gurunya yang bernama Sayyid Ahmad bin Abdullah Balfaqih, mempelajari segala jenis ilmu, baik ilmu tasawuf, ilmu bahasa, ilmu adab, dan lain-lain. Kemudian juga berguru dari guru-guru yang lain, misalnya Al-Syeikh Al-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau belajar kepada gurunya ini selama 40 tahun lamanya, 40 tahun, sampai wafatnya gurunya ini. Semestinya seperti itulah cara mempelajari ilmu. Mempelajari ilmu tidak berhenti sampai gurunya mati. Kalau gurunya mati, lanjutkan lagi mempelajari ilmu kepada guru yang lain, terus seperti itu. Maka di sini kita punya guru Ustadz Ashhuri. Ustadz Ashhuri hafizahullah sekarang sudah mulai sepuh. Nah, maka ketika beliau sudah tidak ada, kita tidak boleh berhenti ngaji. Ngaji terus kepada guru-guru yang lain, sebagaimana para ulama-ulama kita juga seperti itu. Kemudian beliau punya beberapa muallafat, karya-karya. Karya-karyanya semuanya bermanfaat. Salah satunya adalah buku yang ada pada hadapan Anda ini, Ar-Risalah Al-Jami'ah. Kemudian beliau wafatnya pada hari asar, pada salat apa? Pada waktu asar di hari Jumat, tanggal 19 Syaban tahun 1945 di Hadramaut di Yaman. Jadi sekarang kita mempelajari kitab beliau ini, ini sama dengan waktu wafat beliau. Kita mempelajarinya pada asar, dan wafat beliau pun juga di waktu asar pada hari Jumat, persis dengan hari kita mempelajari kitab ini. Semoga Allah merahmatinya dan juga merahmati kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita mulai membaca kitab ini dari halaman yang ke 19. Kenapa kok tiba-tiba halaman 19? Karena kitab ini berisi dua kitab asalnya, digabung dalam satu kitab. Yang pertama kitab matan, ini di depan-depannya itu halaman 1 sampai 18 adalah mukaddimah tentang biografi beliau dan sebagainya. Kemudian mulai halaman 19, ini mulai isi kitab yang beliau tulis, Ar-Risalah Al-Jami'ah.
Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maksudnya, saya memulai tulisan ini dengan minta tolong kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka terputus berkahnya. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Ini hadis diriwayatkan oleh Abdul Qadir Ar-Ruhawi di dalam kitab Arba'in karya beliau, dari hadis Abu Hurairah, dan hadisnya disahihkan oleh Imam Nawawi meskipun sebagian ulama mendhaifkan. Anggaplah hadis ini dhaif, tetap kita disunnahkan memulai tulisan-tulisan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Allah di dalam kitab sucinya Al-Quran, dimulai juga dengan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu beliau memulai dengan Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabbil Alamin, pemelihara seluruh alam. Hamdan dengan pujian, yuwafi, yang sempurna ni'amahu, untuk nikmat-nikmatnya. Wa yukafi'u, dan senilai mazidahu, dengan tambahan-tambahan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin rahimakumullah, tahmid setelah Bismillahirrahmanirrahim ini juga meniru apa yang dilakukan oleh Allah dalam Al-Quran. Al-Quran dimulai dengan Al-Fatihah, ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ayat kedua Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka yang dimaksud Al-Alamin, seluruh alam, itu adalah seluruh makhluk selain Allah, itu disebut Alamin. Maka malaikat itu adalah alam, manusia adalah alam, jin adalah alam, binatang adalah alam, pohon adalah alam. Jadi yang memelihara semuanya itu adalah Allah. Rabb itu adalah pencipta dan pemelihara. Maka Allah tidak hanya menciptakan, tapi juga memeliharanya. Adapun tambahan ini, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi umazidah, ini tidak ada dari hadis yang sahih. Adanya dari hadis yang dhaif, tetapi tidak ada masalah kita memuji dengan pujian seperti ini karena isinya baik-baik saja. Dan ini pujian ini populer di Indonesia. Rata-rata penceramah Indonesia dari kalangan saudara-saudara kita Nahdiyin biasanya pakai ini, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi umazidah. Karena ada satu hadis yang dhaif yang mengatakan bahwa inilah tahmid yang paling sempurna. Tapi hadisnya apa? Dhaif. Tapi dipakai tidak ada masalah, karena boleh kita memuji Allah dengan pujian apapun juga yang pantas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang fadilah memuji Allah, wa man qala alhamdulillahi rabbil alamin, siapa yang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dari dalam hatinya, maka dicatat baginya 30 pahala, digugurkan darinya 30 dosa. Maka ini fadilahnya mengucapkan apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, maka penulis dengan menulis apa tahmid ini, dia sudah dapat 30 pahala, digugurkan 30 dosa, dan kalau kita membacanya ketika membaca buku ini, kita mendapatkan fadilah yang sama. Kemudian beliau memulai dengan selawat, wa sallallahu, dan mudah-mudahan selawat Allah ala sayyidina, kepada pemuka kita atau pemuka kita atau tuan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan untuk pengikut-pengikut beliau, wa sahbihi, dan sahabat-sahabat beliau, wasallam, dan mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan. Para ulama mengatakan sunnah dalam penulisan kitab, pertama bismillah, kedua alhamdulillah, ketiga syahadaten, keempat selawat. Tapi di sini beliau tidak memakai syahadaten,
beliau hanya memakai selawat, tidak ada masalah karena itu semuanya hanyalah sunnah. Seandainya tulisan hanya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim lalu langsung masuk ke isi kitab, boleh. Sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari, itu hanya ada Bismillahirrahmanirrahim di awal. Habis itu ujuk-ujuk langsung masuk kitab tentang Bada'il Wahyi, permulaan wahyu. Enggak ada masalah. Yang penting dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, ini sudah cukup. Tapi kalau mau lengkap maka tambahkan tahmid, tambahkan syahadatain, tambahkan selawat. Kenapa ditambahkan syahadatain? Rasulullah SAW bersabda, kullu khutbatin, setiap khutbah, laisa fiha tashahud, yang tidak ada tashahud padanya, syahadatain padanya, fahiya kal yadil jazma, maka itu seperti tangan yang putus. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Tangan kalau putus manfaatnya sedikit. Nah, khutbah tanpa syahadatain juga begitu, manfaatnya kurang sempurna. Nah, mungkin saja penulis kitab ini menganggap ini bukan khutbah, ini adalah tulisan. Kalau khutbah itu ceramah, bisa saja. Tapi dalam buku ini dikasih judul oleh penerbitnya Khutbatul Muallif. Ini adalah khutbahnya penulis kitab ini. Jadi kata-kata Khutbatul Muallif yang tertulis di sini, ini bukan tulisannya penulis, ini tambahan dari penerbit. Buktinya ada dalam tanda kurung. Nah, jadi antum tandai, antum harus ingat kalau ini ada tambahan tanda kurung, itu berarti apa? Ini tanda bukan dari penulis, ini tambahan dari penerbit, biasanya seperti itu. Adapun kenapa selawat? Karena dalam satu majelis kalau kita tidak selawat kita akan rugi. Rasulullah SAW bersabda, majalasau qawmun majlisan, tidaklah duduk suatu kaum pada satu majlis yang mereka tidak zikir kepada Allah Ta'ala padanya dan tidak selawat kepada Nabi mereka, illa kana alaihim tirah, kecuali akan menjadi kerugian atau penyesalan terhadap mereka, yaitu di akhirat nanti nyesal. Jika Allah berkehendak, Allah akan siksa mereka, dan jika Allah berkehendak, Allah ampuni mereka. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, makanya dimulai dengan selawat kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata alihi ini boleh diartikan keluarganya, boleh diartikan pengikutnya. Saya lebih suka mengartikan pengikut. Kenapa? Karena kalau diartikan pengikut ini cakupannya lebih luas. Kalau diartikan keluarga beliau berarti hanya sedikit yang kita doakan. Keluarga beliau Bani Hashim saja, para habaib saja. Tapi kalau kita artikan pengikut, ini sahabat Nabi masuk, tabi'in masuk, tabi'ut tabi'in masuk, bahkan kita juga masuk, bahkan seluruh umat Islam sampai hari kiamat semuanya terkena doa ini. Kata-kata alihi diartikan pengikut, dalilnya ada dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, adkhilu ala fir'auna ashaddal adab, masukkanlah pengikut-pengikut Fir'aun kepada ashaddal adab, siksaan yang paling dahsyat. Ini disebutkan pada surat Ghafir ayat 46. Masukkanlah ala Fir'aun. Nah, di sini tidak bisa diartikan keluarga Fir'aun, karena keluarga Fir'aun ada yang beriman, sebagaimana dalam ayat yang lain, wa qala rajulun mu'minun min ali Fir'aun. Jadi di sini ala Fir'aun, pengikutnya Fir'aun. Kemudian sahbihi, sahabat Nabi. Sahabat Nabi termasuk pengikut beliau. Kenapa disebutkan secara khusus? Untuk memuliakan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seandainya sahbihi ini dihapus, ini sudah cukup. Kenapa? Sudah termasuk alihi, ya. Tapi supaya lebih tampak fadilah para sahabat, ditambahkan disebutkan mereka secara khusus untuk menunjukkan fadilah mereka, dan memang mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau memulai dengan sabda Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi, mencari ilmu, fariidhatun, diwajibkan, ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim laki-laki, wa muslimatin, dan muslim perempuan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah,
tetapi tidak ada kata-kata wa muslimatin. Jadi yang sahih dari Nabi itu sampai ala kulli muslimin titik. Adapun tambahan wa muslimatin tidak sahih dari Nabi. Tapi maknanya benar. Mencari ilmu itu wajib bagi laki-laki maupun perempuan, sama, tidak ada bedanya. Karena kita semuanya harus paham agama kalau pengen selamat dalam agama kita. Nah, yang harus selamat ya laki-laki perempuan, semuanya sama. Dan yang dimaksud ilmu di dalam hadis-hadis Nabi maupun ayat-ayat Quran itu maksudnya adalah ilmu syariat. Nah, ilmu syariat mencakup tiga tadi yang sudah disebutkan. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Dengan kata lain, ada ilmu akidah, itu ilmu iman. Ada ilmu fikih, itu ilmu Islam. Karena membahas tentang hukum-hukum dohir dari amaliyah kaum muslimin. Ada ilmu akhlak atau ilmu tasawuf, itu dari ihsan. Nah, maka mencakup semua itu. Itu fardhu, diwajibkan atas setiap orang muslim. Dan sumbernya mempelajari ilmu itu dari dua sumber, satu Al-Quran dan dua hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sumbernya adalah Quran dan hadis, kenapa kita malah mempelajari kitab tulisan ulama, kitab risalah jamiah ini, bukan Quran, bukan hadis, tapi ini tulisan ulama? Ketahuilah bahwa tulisan ulama mengambil sumbernya juga dari Quran dan sunnah, tapi ini diringkas, dipermudah supaya kita lebih mudah paham, sehingga mempelajari kitab fikih seperti ini tidak tercela sama sekali. Bukan berarti mempelajari kitab fikih ini rendah derajatnya karena tidak langsung Quran, tidak langsung hadis, enggak. Karena Quran hadis itu banyak sekali ayatnya, banyak sekali hadisnya. Nah, oleh para ulama diringkas, ini ayat-ayat yang berkaitan dengan fikih, ini hadis-hadis berkaitan dengan fikih, diringkas jadi buku-buku seperti ini. Maka buku-buku akidah itu ngambilnya juga Quran hadis. Buku-buku hadis apa fikih ngambilnya juga dari Quran hadis. Sama. Buku-buku akhlak juga begitu, ngambilnya dari Quran dan hadis. Wa qala, dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, man salaka, barang siapa yang menempuh tariqan, satu jalan, yaltamisu, yang dia mencari fihi, pada jalan tadi, ilman, ilmu, maksudnya ilmu agama, salakallahu bihi, Allah akan memasukkan orang itu tariqan, pada satu jalan, ilal jannah, menuju kepada surga. Ini fadilah mencari ilmu agama. Jadi setelah beliau menjelaskan cari ilmu agama wajib, beliau kemudian jelaskan apa fadilahnya supaya kita semangat mencari ilmu agama. Seandainya mencari ilmu agama ini fadilahnya cuma satu ini, seandainya, itu sudah cukup bagi kita, Pak. Tapi fadilah mencari ilmu agama tidak hanya satu ini. Tapi seandainya cuma satu ini fadilahnya, yaitu dimudahkan masuk ke surga, ini sudah satu fadilah besar. Semua kita hidup di dunia kan sementara. Setelah itu mati, ada kalanya surga, ada kalanya neraka. Nah, orang Islam tujuannya pasti masuk surga. Nah, supaya masuk surga gimana? Menempuh jalan mencari ilmu. Yang dimaksud ilmu sama dengan tadi, ilmu agama. Yang dimaksud jalan, nah ini jalan ini ada dua macam. Pertama, jalan yang kita lalui itu dari rumah menuju ke tempat pengajian, ini berarti menempuh jalan. Dari Solo saya menuju ke masjid ini, berapa kilo, 30 kilo atau 24 kilo, nah, berarti ini menempuh jalan. Kemudian yang kedua adalah, yang dimaksud jalan itu adalah satu usaha untuk mendapatkan ilmu. Mendengarkan, itu jalan untuk mencari ilmu. Membaca, ini berarti jalan untuk mencari ilmu. Mendengarkan kajian yang ada di dalam rekaman-rekaman YouTube para ulama yang memiliki kajian-kajian yang sudah direkam di sana, nah, itu berarti jalan mencari ilmu. Dua-duanya tercakup dalam kata-kata tariqan. Maka ada tariqan hissiyan,
jalan yang betul-betul ada barangnya, yaitu jalan yang kita lalui, yang ada aspalnya itu yang kita lalui, itu adalah jalan yang hissi, yang tampak. Ada juga adalah tariqan, ada jalan yang ma'nawi, jalan yang tidak tampak, yaitu tadi ya, usaha untuk mencari ilmu, itu namanya jalan untuk mencari ilmu. Maka semakin banyak kita menempuh jalan untuk mencari ilmu, semakin dimudahkan kita untuk mendapatkan surga. Karena itu niatkanlah mencari ilmu sampai akhir hayat kita. Sebagaimana para ulama mengatakan, ma'a al-mahbarah ilal maqbarah. Ma'al mahbarah, bersama tinta, bersama pena, ilal maqbarah, sampai kuburan. Maksudnya mencari ilmu tidak ada berhentinya. Imam Ahmad ditanya, wahai imam, engkau sudah jadi imam besar, masih nulis ilmu terus, sampai kapan nulis ilmu? Maka beliau mengatakan, ma'al mahbarah ilal maqbarah, bersama pena nulis ilmu sampai masuk kuburan. Belum masuk kuburan, enggak berhenti cari ilmu. Kenapa? Karena kita, seberapapun ilmu yang kita miliki, pasti ada orang yang lebih berilmu daripada kita. Mungkin panjenengan menganggap saya berilmu. Baiklah, kalau saya dibandingkan panjenengan, mungkin saya lebih berilmu. Tapi kalau saya dibandingkan dengan guru-guru saya, maka guru-guru saya jauh lebih berilmu. Berarti saya wajib mencari ilmu kepada mereka. Guru-guru saya juga begitu. Mereka mendapati orang-orang yang lebih berilmu di atas mereka. Maka mereka pun juga mencari ilmu kepada orang yang lebih alim. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa fauqa kulli dzi ilmin alim, surat Yusuf ayat 76. Dan di atas setiap orang yang punya ilmu, alim, ada yang lebih berilmu. Sampai paling tinggi adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini fadilah mencari ilmu, dimudahkan masuk surga. Fadilah yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian derajatnya. Walladhina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu, darajatin, derajat-derajat lebih tinggi lagi. Kata Ibnu Abbas, orang beriman yang tidak berilmu dengan orang beriman yang berilmu, itu derajatnya, jaraknya itu 100 derajat. Nah, maka kita niatan mencari ilmu supaya termasuk orang-orang yang diberi ilmu. Tapi ketahuilah bahwa fadilah ilmu ini tidak kita dapatkan kecuali kita mengamalkan juga. Karena inti dari mempelajari ilmu untuk diamalkan, bukan untuk ketenaran, bukan. Kalau mempelajari ilmu supaya tenar, enggak ada pahalanya. Mempelajari ilmu supaya paham, habis itu diamalkan. Kemudian beliau mengatakan, wa ba'du, adapun setelah itu, fahadihi, maka ini, masailu, masalah-masalah, mukhtasaratun, yang diringkas, mim ba'di, dari sebagian kutubi, kitab-kitab, karyanya Hujjatil Islam. Ini laqab bagi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ghaliban, rata-rata. Jadi rata-rata diambil dari kitab-kitab karya Imam Ghazali, misalnya kitab Ihya Ulumuddin dan kitab-kitab yang lainnya. Muslimin rahimakumullah, seorang khatib atau penulis kitab setelah menyelesaikan mukaddimah, bismillah, tahmid, syahadat, selawat, maka disunnahkan memisah dengan wa ba'du atau amma ba'du. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW ketika ceramah, memulai dengan pujian-pujian kepada Allah, setelah selesai baru kemudian amma ba'du. Adapun setelah pujian saya selesai, maka inti khutbah saya adalah, disampaikan oleh Nabi. Konon yang pertama kali mengucapkan amma ba'du adalah Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Konon, sebagaimana disebutkan di dalam surat Sad ayat yang ke-20, Allah mengatakan tentang Nabi Dawud, wa atainahul hikmah, dan kami berikan kepada Nabi Dawud akan hikmah, wa faslul khitab, dan faslul khitab. Nah, faslul khitab ini menurut sebagian ahli tafsir adalah ucapan amma ba'du. Berarti yang pertama kali mengucapkan amma ba'du adalah
Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Tapi tafsiran seperti ini diingkari oleh guru kami Syekh Sa'id Al-Kamali dari Maroko hafizahullah taala, karena amma ba'du, kata beliau, ini bahasa Arab, sementara Nabi Dawud bahasanya bukan bahasa Arab, sehingga ini sesuatu yang janggal, kata beliau. Ya, wallahu alam benar atau tidak, yang jelas ada tafsiran seperti itu. Maka mudah-mudahan kita bisa berjumpa besok di akhirat dengan Nabi Dawud dan kita tanya kepada beliau, wahai Syekh Abu Dawud, wahai Nabi Dawud, apakah betul engkau lah yang pertama kali di atas muka bumi mengucapkan apa? Amma ba'du. Kemudian Imam Ghazali, ini boleh dibaca Al-Ghazali, boleh juga dibaca Al-Ghazali. Kalau dibaca Al-Ghazali dengan zain yang ditasydid, maka itu berarti nisbat kepada pekerjaan ghazal, penenun atau sejenisnya itu. Jadi ada orang menenun pekerjaannya, maka disebut ghazal. Nah, maka nisbat kepada pekerjaan itu adalah Al-Ghazali. Kalau dibaca Al-Ghazali, nah, maka ini nisbat kepada suatu tempat. Beliau tempat tinggalnya di Ghazal. Nah, maka orang Ghazal disebut Al-Ghazali. Sebagaimana kalau orang Jawa disebut Al-Jawi, orang Solo disebut As-Solowi, orang Sragen disebut As-Sargoni, orang Pengkok disebut Al-Pengkoi. Tapi nulisnya susah nih, Wak. Nulisnya susah Al-Pengkoi. Kalau susah diganti aja, enggak usah yang pengkoknya yang disebutkan. Misalnya yang disebutkan apa? Selain pengkok apa lagi yang lebih luas atau lebih kecil, nah, yang mudah untuk diarabkan. Kemudian beliau mengatakan, man arafaha, barang siapa yang mengetahuinya, wa amila biha, dan mengamalkannya, narjulahu, kami berharap untuk dia, minallah, dari Allah, ayyakuna, bahwa adalah dia, min ahlil ilmi, termasuk para ulama, zahiran wa batinan, baik secara lahir maupun secara batin. Wabillahi, dan hanya dengan Allah, at-taufiqu, hidayah, taufik, diberikan hanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kitab ini, kata beliau, mukhtasar, hanya ringkasan. Tapi meskipun ringkasan, sedikit isinya, tetapi kata beliau, siapa paham, mengamalkan, maka diharapkan termasuk ahli ilmu, termasuk ulama, zahir dan batin. Tapi syaratnya mengamalkan dari awal sampai akhir. Akidahnya diyakini, hukum-hukumnya ditaati, kemudian adab-adabnya dilakukan. Karena isi kitab ini tiga, akidah, fikih, sama akhlak. Nah, semuanya kalau dilakukan, kata beliau, insya Allah termasuk dari ulama zahir batin. Kenapa disebutkan zahir batin? Karena ada ulama yang zahir saja, ngomongnya pinter, tapi batinnya remuk, hatinya rusak, hatinya dengki dengan orang lain. Kalau melihat ada ulama yang lain yang lebih populer, dia tidak suka hatinya. Kenapa dia yang populer? Kenapa bukan saya? Padahal saya lebih cerdas daripada dia. Nah, ini ulama yang ulama zahir saja, batinnya enggak ulama, batinnya remuk, batinnya rusak. Nah, beliau mengharapkan bahwa orang yang mengamalkan kitab ini, baik zahir maupun batin, semuanya berilmu. Nah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh beliau ini diberikan oleh Allah kepada kita dengan mempelajari kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Adapun kalimat ini, wabillahi taufiq, maka ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Hud ayat 88, wa ma taufiqi illa billah, dan tidaklah taufik saya kecuali dengan pertolongan Allah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, hanya kepadanya aku tawakal dan hanya kepadanya aku tobat. Ini perkataan Nabi Syu'aib alaihi salatu wassalam kepada kaumnya, wa ma taufiqi illa billah, taufik saya hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi taufik memang sumbernya dari Allah. Allah kalau tidak kasih taufik, 1000 kitab kita baca, kita pelajari, enggak ada gunanya.
Tapi kalau Allah kasih taufik, meskipun satu kitab tipis kita pelajari, satu saja kitab tipis, tapi betul-betul dipahami, betul-betul diamalkan, maka sudah pasti mendapatkan kebaikan karena diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau memulai kitab ini dengan rukun-rukun Islam. Kata-kata Arkanul Islam dalam kurung itu bukan dari penulis, tapi itu dari penerbit. Adapun yang dari penulis adalah yang bawahnya. Beliau mengatakan Arkanul Islami, rukun-rukun Islam khamsatun, ada lima. Yang pertama syahadatu, bersaksi alla ilaha, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah. Wa anna Muhammadan, dan bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah, utusan Allah. Yang kedua wa iqamus salah, dan menegakkan salat. Yang ketiga wa ita'uz zakah, membayarkan zakat. Yang keempat wa shaumu ramadan, dan puasa Ramadan. Yang kelima wa hajjul baiti, dan menuju ke Baitullah. Bagi siapa? Man istata'a, bagi orang-orang yang mampu, ilaihi, kepada Baitullah, sabila, akan jalannya. Ma'al ikhlas, disertai dengan ikhlas. Wat tasdiqa, dan membenarkan. Membenarkan terhadap apa yang datang dari Allah dan datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "Faman lam yakun mukhlishan," barang siapa yang tidak ikhlas, "fahuwa munafiqun," maka dia adalah orang munafik. "Wa man lam yakun musaddiqan," barang siapa yang tidak membenarkan, "biqalbihi," dengan hatinya, "fahuwa kafir," maka dia adalah orang yang kafir. Na'udzubillahi min syarri dzalika. Muslimin rahimakumullah, beliau memulai dengan rukun Islam. Rukun itu artinya pondasi. Jadi Islam itu seperti bangunan. Bangunan harus ada pondasinya. Bangunan tanpa pondasi tidak akan berdiri. Kalaupun berdiri, pasti akan cepat roboh. Ada goncang sedikit sudah roboh. Ada angin sedikit sudah roboh. Tapi kalau bangunan dengan pondasi yang kuat, maka dia akan kuat juga. Nah, Islam ini seperti bangunan, sehingga harus ada pondasi-pondasinya. Pondasinya ada lima. Maka kalau hanya empat pondasi, enggak akan kuat. Harus lima ini semuanya ada. Syahadaten. Maka siapapun yang ingin memiliki Islam sementara dia masih kafir, maka cara pertama masuk Islam adalah gerbang syahadatin ini. Dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dengan bahasa Arab boleh, dengan tanpa bahasa Arab juga boleh. Yang penting isinya adalah syahadatin. Seandainya dia tidak bisa bahasa Arab, maka dia mengatakan, saya bersaksi tidak ada Tuhan berhak disembah selain Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Udah Muslim dia sudah. Karena enggak bisa bahasa Arab. Kalau bisa bahasa Arab, maka lebih bagus dituntun asyhadu an la ilaha illallah. Maka biasanya orang-orang yang masuk Islam itu dituntun dua. Satu, syahadatin bahasa Arab. Dua, terjemahnya. Supaya dia paham apa yang dia ucapkan. Karena orang non-Arab disuruh mengucapkan syahadatnya enggak paham isinya apa. Nah, padahal harus paham, apa yang diucapkan harus paham. Kalau orangnya sudah Muslim, maka syahadatnya ini tidak perlu kita ucapkan untuk masuk ke dalam Islam, karena sudah Muslim. Tetapi syahadatnya tetap kita baca setiap hari. Pada saat kita tahiyat, kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian rukun yang kedua adalah salat. Rukun yang ketiga adalah zakat. Salat dan zakat ini menurut para ulama adalah makrunatan. Dua yang digandengkan. Berarti enggak boleh dipisah-pisah. Kalau dipisah maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya maunya salat, zakat saya enggak mau. Ini orang pelit berarti. Enggak diterima oleh Allah. Islamnya enggak diterima oleh Allah. Atau sebaliknya, saya maunya zakat, salat saya enggak mau. Ini orang malas. Kalau dia dermawan,
maka dia mudah menyedekahkan harta, tetapi dia tidak mau sholat karena malas, maka Islamnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa tidak diterima? Karena makrunatan. Ini dua yang digandengkan, enggak boleh dipisah-pisahkan. Karena itulah Sayyidina Abu Bakar setelah Nabi wafat, beliau ajak para sahabat memerangi orang-orang yang tidak mau zakat lagi. Mereka mengatakan, zakat itu untuk Rasulullah. Rasulullah sudah mati, kita enggak usah zakat lagi. Maka Abu Bakar mengatakan, zakat itu haknya harta. Sholat haknya badan. Dua-duanya harus dilakukan. Kamu dikasih badan oleh Allah, kamu juga dikasih harta oleh Allah. Maka dua-duanya harus dilakukan. Diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya mereka balik masuk Islam yang benar, mereka kembali mengeluarkan zakat lagi. Bahkan Rasul bersabda, Allah mengatakan di dalam hadis yang qudsi, Inna Allah qala, sesungguhnya Allah berkata, Inna anzalnal mal, sesungguhnya kami turunkan harta. Untuk apa? Liiqamis salat, untuk ditegakkan salat. Wa ita'iz zakah, dan untuk dibayarkan zakat. Hadis riwayat Ahmad sahih. Harta diturunkan oleh Allah, maksudnya diciptakan di bumi ini harta. Ada emas, ada perak, kemudian sekarang berganti rupiah, dolar dan sebagainya. Tujuan intinya dua, supaya salat ditegakkan, zakat ditunaikan. Maka di tempat tidak ada masjid, bangun masjid supaya orang-orang menegakkan salat. Kemudian orang-orang yang sudah kaya mencapai nisab hartanya, maka wajib keluarkan zakat. Kata-kata zakat ini artinya adalah kebersihan. Maka zakat disebut zakat karena fungsinya membersihkan harta kita. Harta mencapai nisab tidak dizakati, kotor hartanya. Kalau kotor nanti akan masuk ke dalam neraka, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya tidak disiksa gimana? Dibersihkan hartanya dengan dikeluarkan zakat. Dan zakat ini mencakup dua. Pertama, zakat mal. Yang kedua, zakat fitrah. Zakat mal fungsinya untuk membersihkan harta kita. Zakat fitrah fungsinya untuk membersihkan diri kita. Sebagaimana sabda Nabi, zakat fitrah itu tujuannya tuhratan lisaim, untuk membersihkan orang yang puasa. Jadi orangnya yang dibersihkan dengan zakat fitrah tadi. Kalau zakat mal, hartanya yang dibersihkan. Kita punya kambing, sudah 40 kambingnya, zakat satu kambing, supaya harta kambing kita bersih. Kita punya sapi, sudah 30 ekor sapinya, wajib dikeluarkan zakatnya. Satu ekor sapi, nah itu berarti zakat pembersihan sapi kita. Punya 5 ekor unta, wajib dizakati, tapi bukan satu unta, satu kambing. Karena kalau 5 unta, zakatnya satu unta, merugikan ini, ya. Maka oleh Nabi disuruh zakat satu kambing, bukan satu unta. Itu untuk membersihkan zakat. Rupiah sudah mencapai 75 juta rupiah. Nah, itu wajib dizakati, itu sudah mencapai nisab. Kalau tidak dizakati, kotor hartanya. Tapi sudah sampai 1 tahun dulu. Kalau belum 1 tahun, maka belum zakat. Yang punya emas, kalau sudah 85 gram, nah, itu sudah mencapai nisab, wajib dizakati. Yang punya perak, sudah punya 595 gram atau sekitar itu, saya lupa. Nah, maka wajib dizakati karena sudah mencapai nisab. Itulah nisab-nisab pada harta kita yang wajib dizakati. Kemudian puasa Ramadan fungsinya membersihkan hati kita, karena puasa akan membersihkan kekotoran-kekotoran hati dan menumbuhkan takwa. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 183. Diwajibkan atas kalian puasa seperti yang diwajibkan umat-umat terdahulu supaya kalian takwa. Nah, maka fungsinya untuk menumbuhkan takwa dalam hati kita. Ini fungsi utamanya puasa. Kemudian haji ke Ka'bah. Ini kewajiban yang khusus, berbeda dengan yang lain-lain. Kalau sholat setiap hari, syahadaten kita juga setiap hari membacanya dalam sholat, zakat setiap tahun atau setiap panen kalau petani,
Puasa Ramadan setiap tahun, tapi haji seumur hidup hanya satu kali menurut kesepakatan para ulama. Yang menyelisih mereka hanya Imam Hasan Basri. Beliau mengatakan haji setiap 5 tahun sekali wajib. Tapi ini pendapat yang lemah, pendapat yang syab, pendapat yang janggal. Tidak usah diikuti dan tidak usah dipedulikan. Haji ini karena susah, maka khusus bagi orang-orang yang mampu jalannya saja. Mampu jalannya yaitu maksudnya apa? Jalannya itu yaitu memiliki bekal dan memiliki kendaraan yang bisa menghantarkan dia ke sana. Kalau ada bekal tapi enggak ada kendaraannya, sama saja tidak wajib. Ada kendaraannya tapi enggak punya bekal untuk pergi ke sana, tidak wajib. Ada bekal untuk pergi ke sana tapi enggak ada bekal untuk keluarga yang ditinggalkan di rumah, tidak wajib. Karena keluarga yang ditinggalkan wajib dinafkahi, sehingga bekal itu mencakup biaya pergi, biaya pulang, dan biaya untuk keluarga yang ditinggalkan di rumah. Untuk para wanita harus ada mahram, itu termasuk syarat wajibnya. Sehingga kalau ada kendaraan yang menghantarkan, ada duitnya tapi enggak ada mahramnya, tidak wajib. Karena wajib adanya mahram tersebut untuk safar seorang perempuan. Kemudian semua amal yang sudah disebutkan tadi dari awal sampai akhir itu semuanya harus disertai dengan ikhlas dan tasdik. Kalau haji tidak ikhlas, tidak tasdik, tidak diterima oleh Allah. Puasa juga begitu, harus ikhlas, harus tasdik. Kalau tidak dilakukan dengan ikhlas dan tasdik, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata-kata ini harus ikhlas, harus tasdik, ini mencakup 5 rukun iman yang sudah disebutkan di atas tadi. Kalau tidak ikhlas berarti munafik. Dalilnya apa? Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan yura'unan nasa. Orang-orang munafik itu riya kepada para manusia. Surat An-Nisa ayat 142. Apa itu riya? Riya itu pamer, pengen dilihat manusia. Nih, saya melakukan haji nih. Nih, saya melakukan puasa nih. Nah, pamer seperti itu riya, bukan ikhlas namanya. Lau tasdik itu membenarkan dengan hati. Jadi iman itu mencakup 3. 1, mulutnya mengucapkan syahadatain. 2, hatinya membenarkan apa yang dia ucapkan tadi. 3, badannya melakukan konsekuensi dari syahadatain tadi. Maka tidak cukup asyhadu an la ilaha illallah, habis itu kemudian tidak mau sholat, tidak mau zakat, enggak cukup. Atau dia melakukan zakat, sholat, tapi hanya terpaksa saja. Hatinya ragu-ragu, sebenarnya apa benar sih Islam ini? Apa benar sih ada Allah? Nah itu kafir kayak begitu itu. Maka beliau mengatakan siapa yang tidak musaddiq, tidak membenarkan dengan hati, berarti kafir. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kalau membenarkan dengan hati, tapi tidak mau mengamalkan dan tidak mau mengucapkan, sama juga kafir. Misalnya Abu Thalib, paman Nabi, itu sudah membenarkan, ini keponakan saya, ini utusan Allah ini, jangan diganggu, siapa yang ganggu dia berarti ganggu saya, yang melawan Muhammad berarti melawan saya, hadapi saya dulu sebelum ganggu Muhammad. Berarti membenarkan Nabi sebagai Nabi, tapi sayangnya disuruh mengucapkan syahadatain, mulutnya tidak mau mengucapkan. Maka tidak dianggap sebagai orang mukmin. Maka iman harus mencakup 3 tadi yang disebut oleh para ulama, tasdiqun bil janan, membenarkan dengan hati, qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lidah, amalun bil arkan, mengamalkan dengan anggota tubuh kita konsekuensi dari ucapan syahadatain yang sudah kita ucapkan. Ini semuanya adalah tercakup dalam kata-kata iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa dipisah-pisahkan. Tasdik saja enggak bisa. Ucap saja enggak bisa. Ngamal saja enggak bisa. Harus ngamal, harus tasdik, dan harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah kaum muslimin rahimakumullah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita pelajari tentang kaidah-kaidah di dalam akidah pada halaman 22 dan 23.
Berarti dua pertemuan ini kita akan membahas masalah iman dulu. Nanti kalau masalah iman sudah selesai, ilmu akidah sudah selesai, baru kita akan membahas masalah fikih, yaitu yang dimulai dari halaman 24 dan seterusnya. Dan buku ini memang dominan membahas fikih. Membahas akidah cuma 4 halaman, membahas fikih beberapa halaman yang sangat banyak, kemudian membahas akhlak itu mulai dari halaman 41 sampai dengan 46. Berarti cuma 6 halaman saja untuk masalah akhlaknya. Nah, tapi meskipun demikian, sebagaimana disebutkan di muka tadi, siapa memahami dan mengamalkan, maka insya Allah termasuk orang-orang yang berilmu zahir dan batin. Inilah yang dapat dijelaskan benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa'astaghfirullahaladzim li walakum. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan. Monggo, Pak. Untuk akidahnya, Tuhan yang mengikuti kajian langsung dengan yang secara berlima, yaitu apakah fadilahnya sama? Apakah fadilahnya sama orang yang mengikuti kajian secara langsung hadir ke pengajian dengan orang yang hanya mendengarkan live streaming? Tentu saja tidak sama, meskipun sama-sama menempuh ilmu agama. Menempuhnya sama, tapi pahalanya tidak sama. Dari mana taunya? Dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan di dalam hadis yang sahih, innama ajruki ala qadri nasabiki wa nafaqatiki. Sesungguhnya pahala yang kamu dapatkan sesuai lelah kamu dan nafkah yang kamu keluarkan. Hadis riwayat Hakim sahih. Berangkat dari rumah menuju ke masjid, ini perlu tenaga, lelah dia, apalagi ngontel, apalagi jalan kaki, lelah. Kalau sekarang rata-rata pakai motor gitu. Nah, mungkin pahala motor itu lebih sedikit daripada pahala jalan kaki, karena lebih lelah yang jalan kaki. Tapi ada yang ngeyel, oh motor pahalanya besar Ustaz, kok bisa? Pakai bensin, bensin ada duitnya. Baik, itu ada kata-kata nafkah. Jadi semakin besar nafkah yang dikeluarkan untuk mengamalkan suatu amal kebaikan, semakin besar pahalanya. Kalau di rumah, apalagi pengajian sambil boboan, nanti kalau ngantuk ya langsung angler turu ngiler. Nah, maka pahalanya tentu saja lebih sedikit. Ya tetap dia mencari ilmu tetap. Tapi saya minta tolong diperhatikan, yang ngaji di rumah tidak datang ke masjid karena memang ada live streamingnya, tolong ngajinya dengan adab. Karena orang yang mempelajari ilmu dengan adab akan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan la yuhsalul ilmu illa bil adab. Ilmu tidak akan dihasilkan kecuali dengan adab. Adab kepada siapa? Ya kepada ilmu yang kita pelajari. Maka mendengarkan kajian meskipun di rumah ya pakai adab. Kalau bisa menghadap ke arah kiblat, yang khusyuk perhatian. Karena kalau pengajian malah buka-buka yang lain, ya sambil mendengarkan sambil buka-buka yang lain, maka ini kurang adab sehingga ilmu tidak akan masuk karena fokusnya kurang. Ya. Boleh sambil makan nggak ada masalah. Mungkin ngantuk, nah, kemudian ambil apa? Jeriping dimakan supaya tidak ngantuk, ambil marning sing atos dikletak supaya tidak ngantuk. Nah, enggak ada masalah tujuannya seperti itu. Sambil ngemil di dalam rumah kita mendengarkan kajian, tapi yang penting adabnya tetap dijaga. Inilah yang dapat disampaikan benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa'astaghfirullahaladzim li walakum. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, izinkan pada kesempatan kali ini, Kamis 11 Agustus 2022, saya menyampaikan laporan perkembangan program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, sebagaimana yang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa pada saat ini kami melanjutkan program finishing bangunan asrama putra maupun asrama putri. Sebagaimana yang kita saksikan untuk bangunan asrama putra, alhamdulillah rabbil alamin, pemasangan keramik di bagian depan asrama putra ini sudah terselesaikan, begitu pula pemlesterannya, dan alhamdulillah pada hari ini sudah dilanjutkan pengajian untuk bagian depan asrama putra ini. Adapun untuk bangunan asrama putri, sebagaimana yang kita saksikan, alhamdulillah rabbil alamin, pada hari ini sudah memasuki tahap pemasangan tralis di bagian teras. Kemudian juga sebagian tukang kami minta untuk melanjutkan pembangunan pos jaga atau pos keamanan untuk Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsiran kepada seluruh pihak yang telah turut andil dalam program investasi akhirat pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini. Mudah-mudahan apapun dan seberapapun yang telah diperbantukan untuk kepentingan pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami mohon doa dari antum semuanya, mudah-mudahan Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini menjadi pondok yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, insyaallah setelah program finishing bangunan asrama putra maupun bangunan asrama putri ini, kami akan melanjutkan program pembangunan berikutnya, yaitu pembangunan dapur dan juga koperasi untuk Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini. Oleh karena itu, kami sampaikan bahwa kesempatan untuk turut andil dalam program investasi akhirat pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini masih terbuka lebar bagi yang sudah turut andil dan hendak turut andil kembali, maupun bagi yang belum turut andil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dalam segala urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kiranya sekian dan demikian informasi dan laporan yang kami sampaikan berkenaan dengan program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan. Insyaallah kita berjumpa di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam kami menyampaikan laporan ini. Saya Yusuf Rahmatullah, walhamdulillah rabbil alamin, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya saya punya uang 100.000 rupiah, saya keluarkan 10.000 rupiah, berarti uang saya berkurang. Uang saya menjadi sisa 90.000. Dan ini keliru. Ini hitung-hitungan orang kapitalis. Kalau hitungan dalam Islam, tidak. Bukankah Nabi SAW telah bersabda, ma naqasa malun min sadaqah, tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Mungkin secara adat jumlah, Anda melihat, oh 100.000 berkurang 10.000. Tapi sebenarnya, Anda sadar atau Anda tidak sadari, 10.000 yang Anda keluarkan justru akan mendatangkan keberkahan di 90 ribu yang tersisa, sehingga akan banyak sekali manfaatnya sisa uang itu. Plus lagi Allah akan menggantikan dengan rezeki yang tidak disangka-sangka, dan lagi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar melimpah yang kita akan panen dari uang 10 ribu yang sudah kita sedekahkan itu.